Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan saya Bang Slepot. Nah kawan-kawan, di kesempatan video kali ini Bang Slepot baru aja sampai di Selat Panjang ni kawan-kawan, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Nah jadi ceritanya Bang Slepot nak ajak kawan-kawan kita akan tengok suasana kota Selat Panjang. Kita menggunakan becak motor. Nah, jadi untuk transportasi yang ada di Selat Panjang itu cuma adanya becak motor. Jadi beginilah suasananya dan sensasinya kita naik becak motor. Jadi buat kawan-kawan yang tahu dengan Selat Panjang ataupun memang yang berada di Selat Panjang, Bang Slepot mengucapkan salam kenal dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah selalu support channel ini dengan cara mensubscribe, di like dan di share ya. Jadi Selat Panjang itu lebih dikenal dengan namanya Kota Sagu, yang mana Selat Panjang itu penghasil sagu. Jadi kalau di sini itu udah tak heran lagi yang namanya mie sagu atau apa gitu yang terbuat dari sagu lah gitu, karena untuk penghasil sagunya di sini itu banyak. Nah, ya kawan-kawan ya. Jadi beginilah suasana Kota Selat Panjang di tahun 2022 menjelang hari raya nih kawan-kawan ya. Jadi Bang Slepot ini baru sampai. Jadi Bang Slepot naik becak nak balik ke rumah. Semoga Abang Slepot sampai ke tujuan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini kita bisa tengok ni apa tu, telaga biru, telaga bening. Jadi Bang Slepot tengok di situ ramai orang duduk-duduk kat situ santai-santai. Jadi posisi sekarang ni sekitar jam 1 siang ni kawan-kawan. Cuaca pun lumayan panas. Yang uniknya di Selat Panjang ni, jalan dia banyak simpang 4. Jadi Bang Slepot pun kalau berjalan pun selalu kalau bawa motor sendiri muter-muter kat situ juga. Nanti pas jalan muternya jumpa dia kat situ juga lagi. Jadi terlalu banyak simpang 4 dekat Selat Panjang ni. Jadi nanti kita akan lewat juga bagian pasarnya. Di depan tu ada pasar apa? Pasar Sungai Juling. Pokoknya daerah situlah. Nanti kita lewat di depan ni aja. Kita nak tengok suasananya. Jadi beginilah sensasi dan suasana kita naik becak keliling-keliling sekejap jelang sampai ke rumah ya kawan-kawan ya. Nah ini kita lewat bagian mencari, kalau kita lurus itu arah ke pasar tuh. Dan kita bisa tengok Selat Panjang ini kotanya padat ramai. Kita bisa tengok kiri kanan dia, bangunan-bangunan dia dah padat, terus motor-motor pun banyak. Jadi kalau menurut pengetahuan Bang Slepot, kalaupun ada mobil, bukan tak ada mobil kat sini, mobil tu ada, cuman kalau dah mobil masuk ke kawasan kota ini dia sulit untuk keluar gitu, karena jalannya tu dah terlalu sempit, dah padat dengan angkutan becak motor tu dah penuh. Jadi pun kalaupun nak belok-belok tu agak susah lah. Bukan tak ada mobil kat sini, ada mobil. Bang Slepot pun dah pernah tengok juga. Jadi biasalah kalau kawasan perkotaan dia tu padat, jadi pun nak ngapa-ngapa pun agak sulit kalau bawa-bawa mobil tu ke bagian ini. Jadi Bang Slepot pun kalau ke sini tu lebih suka naik becak, karena sedap suasana dia naik becak. Jadi apa-apa hal tu ikut ajalah perjalanan Bang Slepot sampai selesai kawan-kawan ya. Bang Slepot nak ingatkan juga kepada kawan-kawan yang mungkin barangkali nonton video ini itu memang aslinya orang Selat Panjang. Jadi silakan komen-komen kawan-kawan tu berasal dia dari mana, apa nama kampung dia dekat Selat Panjang ni kawan-kawan ya.
sempat komen-komen kat bawah. Jadi Bang Selepot pun mengucapkan salam kenal. Jadi Bang Selepot kat sini tu pergi mudik dekat kampung orang rumahnya Bang Selepot. Bang Selepot tu asli dia orang Tanjung Balai Karimun. Jadi karena tahun ini tu alhamdulillah kita bisa mudik. Karena dah 2 tahun ni kan Bang Selepot tak bisa balik. Biasalah, kerana kita waktu itu kan lagi mengalami wabah, lagi dilanda wabah penyakit. Jadi alhamdulillah tahun ini kita bisa mudik. Jadi buat kawan-kawan, barangkali memang ini kampungnya, mudah-mudahan ini dapat membantu video ini ya, buat kawan-kawan yang ada di perantauan, khususnya orang Selat Panjang dan sekitarnya. Jadi tengok-tengoklah video ini menjelang hari raya. Ini 2 hari lagi menjelang hari raya ya di Selat Panjang ni kawan-kawan. Sekarang kita lagi berada di Jalan Ibrahim ni. Jalan Ibrahim Selat Panjang. Jadi buat kawan-kawan yang tahu dengan jalan ini, silakan komen-komen ya. Jadi nanti mudah-mudahan Bang Selepot nak sempatkan juga, kita juga akan buat vlog juga. Kita keliling-keliling dekat Selat Panjang ni, dekat kota Selat Panjang ni, suasana dia seperti apa. Kita akan coba keliling-keliling dari simpang 4 ke simpang 4. Jadi selagi Bang Selepot belum balik ke kampung halaman Bang Selepot, ke Tanjung Balai Karimun, kita mutar-mutar lah nanti. Kita sempatkan waktu untuk jalan-jalan ya, puas-puaskan masa mudik kita ni sebelum balik ya. Jadi ikuti terus perjalanan Bang Selepot sampai selesai. Nah kawan-kawan, alhamdulillah sebentar lagi Bang Selepot dah sampai ke tempat tujuan ni Bang Selepot. Jadi Bang Selepot pun nak ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton sampai selesai ya. Jangan lupa selesai nonton video ini, silakan bagikan ke semua media sosial kawan-kawan punya ya, agar membantu kawan-kawan lain yang membutuhkan video ini. Jadi Bang Selepot akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.